Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rena Amelia dari Prodi PGSD Indralaya, nomor absen 35, NIM 0613-1211-92436. Kali ini saya akan bereksperimen membuat susu pelangi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada susu, piring, pewarna, ada cotton bud, dan sabun cuci piring. Baiklah, kita mulai langkah pertama. Langkah pertama, kita tuangkan susu ke dalam piring. Kemudian, kita teteskan beberapa pewarna ke dalam susu yang di dalam piring ini. Selanjutnya, celupkan cotton bud ke dalam sabun cuci piring. Dan kita celupkan ke dalam susu. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Bisa kita lihat pewarna ketika bersentuhan dengan sabun cuci piring akan menjauh. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu larutan susu dan larutan pewarna tidak bisa menyatu karena susu mengandung lemak dan pewarna tidak bisa larut dalam lemak. Pewarna bisa menyebar dan bisa mencampur dengan merata karena cotton bud yang sudah dicelupkan di dalam sabun cuci piring mengandung molekul yang dapat memecahkan lemak susu dan akan larut baik di dalam air maupun di lemak. Sekian eksperimen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.